どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so ya di video kita kali ini gue kemarin udah sempat ngomong gue pengen cobain satu game baru ya namanya Fate Zero. Ini sebenarnya main dikit banget, kalian bisa lihat gak sih? Ya main dikit banget pak, kayak cuma 82 orang ya. Jadi game ini tuh bayar ya. Jadi game ini game berbayar dan gue nggak menyarankan kalian untuk beli karena emang gamenya masih apa ya? Bagus, lebih bagus. Cuman kontennya masih sangat sedikit gitu kan. Jadi ini benar-benar kayak masih zaman-zaman The World of Stand zaman dulu lah, cuma bedanya ini dibikin bayar gitu doang teman-teman ya, kayak cuman gitu doang lah, kayak cuman showcase doang lah, kayak gimana skill-skillnya gitu doang, bener-bener nggak ada kontennya, nggak kayak outte gitu udah lengkap ya. Jadi gue tidak menyarankan kalian untuk beli, kalian bisa lihat dari gue dulu aja kayak gimana. Kalau kalian mau beli juga ya silakan, siapa tahu nanti di update-nya baru bisa bagus gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung coba aja main ya. By the way, gue udah main sih. Tadi beberapa kali gue udah main dan gue udah dapat kekuatannya Zero. Ya akan kita coba untuk hari ini sekalian ya teman-teman. Kita akan showcase langsung si Zero juga, oke? Okay? Let's go. Ya, oke okay, teman-teman. Ini dia game-nya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Sebenarnya jujur aja game keren, kalian bisa lihat gak sih? Di sini ada wow. Ini yang dari Fate Zero ya. Who's the name? I forgot again, man. Jean de Arc kalau enggak salah. Ya sih gila keren banget Jeanne d'Arc gitu kan. Wih cakep lagi imagine. Jadi kalau kalian dapat kayak gem gitu, jadi di sini tuh kayak gem gitu teman-teman. Kalau misalkan di JoJo kan dia ro ya. Nah, kalau sini tuh dia gem. Dan ya kalian mesti nyari sih. Lah ini di Jeanne d'Arc juga. Loh itu ada dua. Loh kok beda gitu. Gue belum nonton sih yang Fate Grand Order, mungkin ntar gue harus nonton kali biar ngerti ya. Cuman ya kalian lihat dari sini udah keren ya. Ini siapa nih? Quest Des. Loh kok ada Android anjir, Rani. Bisa Android. Jadi ini di sini tuh kalau kalian pakai gem itu kalian berubah sesuai dengan karakter yang kalian dapat gitu. Contohnya kayak Saber nih, kalian dapat Saber, gila lihat gak sih Saber cakep banget pak. Dang, gabong gue Saber cakep banget. Saber cakep. Lalu siapa tadi ada Rin nih juga, mana tuh Rin? Mas Rin, ini siapa nih? Who's this? Siapa ini? Oh ini dia belum pakai gem nih. Kalau dia belum pakai gem biasa kayak gitu. Ada Gilgamesh juga tuh anjir, imagine gak sih? Udah berubah dia ternyata. Dia ini Kiritsu gua anjir. Nah nih, imagine ya itu dia ya, kayak gitu teman-teman ya, gila keren sih sumpah. Animasi keren sih. Ini siapa sih barbarian nih anjir? Sini lu berantem barbarian. Ah, gua dikebukin barbarian. Aduh anjing, gila OP banget. Oke. Okay. Gua coba pakai skill E dulu. Wah, projection. Apa tuh? Oh, gua keluarin kayak pedang-pedang, coy. Oh ya bener, Zero mati gua. Mati. Oke, okay. RR. Pedang mampus. Oh my god. Langsung mati dong gue anjir. Kita coba ke ini deh tadi apa teh? Teh, lihat. Keluarin pedang-pedang gitu ya. Projection. Terus gimana pedangnya buat apa dah? Pedangnya buat apa anjir R? R kayak nge-slash gitu ya, ngerusak blok tuh harusnya teman-teman kayaknya ya. Coba T enggak ada, Y enggak ada, F buat ngeblok pastilah ya. F ngeblok, G. G apa? G enggak ada. Z. Blade Dance. Oh, oke. Okay. Jadi gue keluarin pedang dulu pakai E, gue projection dulu pedangnya, habis itu baru gue pakein Blade Dance di mana tuh Z biar ngarahin pedangnya kemana gitu. Oke. Okay. Ribet banget ya? Ribet sih si Hero ini ribet. Ntar kita lihat ultimate-nya nih. Kalian bisa lihat ultimate bar-nya. Jadi di sini kalian mesti nunggu dulu waktunya sampai ultimate-nya habis nih ya. Sampai ultimate-nya baru kelar cooldown-nya, baru habis itu kita bisa pakai. Awal-awal emang kayak gitu, Pak. Jadi ya begitulah. Oke, okay, kita coba lagi. Projection. Nah itu ke projection gak ngapa-ngapain kecuali kalian pakai Z, Blade Dance. Widih gila mantep pak, Blade Dance gitu ya. X apa X? X Blade Dance, oke okay, X Blade Dance. C, press on. What is this? Press on buat apa nih? Press on buat apa ya? Coba projection, press on. Oke, gue gak ngerti itu buat apa ya. Gue gak ngerti press on buat apaan. Harusnya sih ada kayak weapon gitu kalau press on ya. Press on tuh kan kayak bikin kayak ngebuat senjata gitu kan. Oke. Gua enggak gila nih Gilgamesh. Imagine gak sih lihat skill Gilgamesh, Pak. Kita lihat skill Gilgamesh kayak gimana. OP kah? Gila Gilgamesh OP banget emang. Coba tunggu ultimate gua kelar habis itu gua akan coba teman-teman ya. Gua coba ulti kayak gimana. Ulti pencet apa juga gua enggak tahu anjir. Cek, gua penasaran press on buat apa sih? Press on. What is stress? Gua coba tanya ya. Stress. What is stress on for? Gue penasaran sumpah.
di sini buat apa gitu, gue nggak ngerti ya. Ngebuff. Oke, jadi kayak ngebuff gitu mungkin ya. Alright. Ini udah bisa ulti nih. Bisa tahu ulti ya? G kali? G, V kah? V, oh iya. Unlimited Blade Works. Wih gila pak, animasi keren banget sih sumpah. Jujur aja ya, animasinya keren parah pak. Lihat. Look at this. Oh my lord. Anjir keren. Keren. Projection. Blade Dance. Projection. Gila gue projection mulu pak. Unlimited projection anjir. Wah gila. Unlimited projection. Mati kamu semua. Aduh gue gak bisa Blade Dance tapi anjir. Oh bisa nih, bisa. Blade Dance. Mati lo. Oh shit, apakah kau berubah? Tidak boleh berubah bang. Trash on. Oh shit man. Oh shit. Kekuatan JRA kapan gue gak tahu anjir. Sakit bang. Bang stop. Oke gue coba G. V. Gak bisa ya. Gue unlimited projection pak. Unlimited projection. Let's go lu bro. Blade Dance. Makan kau. Blade Dance. Oh shit. Unlimited projection. Ini sampai kapan ulti gue? Gila OP banget anjir Siro. Kalau bisa terus-terusan. Oh shit. Blade Dance. Anjir gue di stun dong. Dang. Unlimited projection. Makan tuh. Anjir gue kena mulu cuk. Mati gue. Sakit banget jangan deh. Enak banget kalau pakai pedang ya. Anjir lah. Blade Dance, ini bisa nge-heal dong. Apaan tuh? Bisa gitu kan? Projection. Oh, udah habis pak. Ini sebenarnya gue udah habis nih. Udah kelar nih ulti gue sebenarnya nih. Cuman entah kenapa gue bisa nyerang-nyerang terus-terusan. Oh no, R. Oh shit. Blade Dance. Press on. Makan nih. Aduh gak enak banget. Pakai Siro gak enak pak. Gak tau nih kekuatannya OP apa enggak ya. Tapi unlimited tuh harusnya OP sih. Anjir apaan cuy dia. Dia ngapain anjir. What's that? Is that ultimate? Projection. Itu dia ngapain ya. Ulti kali tadi barusan ya. Gak kena apa gimana dah. Anjir. Gue gak bisa gerak. Aduh ini biarin gue mati dah. Biar. Gila oke. Ini keren sih teman-teman ya. Keren. Oke. Gue akan coba untuk cari gem lainnya. Cepet tuh gue bisa dapet kekuatan yang lain ya. Siro bagus sih. Siro keren ya. Walaupun entah kenapa gue kurang suka sih. Karena kekuatannya begitu doang ya. Padahal Siro OP banget loh. OP banget harusnya gitu kan. Tuh projectionnya bisa terus-terusan sih. Coba kita lihat berapa lama hilang ya projectionnya. Keren pak semua pak. Projection. Ya udah limit. Nah ini. Oh gue limit. Kalau limit kayak gitu cobain gue coba. Pecah anjir. You have reached the limit. Oke. Mati kau. Gak sakit anjir. Ternyata projectionnya tidak sakit teman-teman ya. Cuma 10 doang itu tadi. Blade Dance berapa? 5 Blade Dance. Oh kamu ngajak ribut. Siro melawan Siro kah? Aduh. Ojib. Oke gitu ternyata mainnya kayak gitu pak. Tuh mainnya kayak gitu ya. Aduh momen gak. Orang sama percis anjir. Rest on. Projection. Oh shit. Projection. Blade Dance. Blade Dance. Kabur. Aduh, kabur pak. Gue mati. No. Projection. Projection. Blade Dance. Projection. Oke, okay, blok. Kabur masa dikabur nih. Gue mati sih. Ih, gue menang. Makan tuh pedang gue, cok. Projection. Anjir bisa gitu. Gila. GG sih. Hoki lu, cok. Anjir. Enggak. Ini gue baru pertama kali main teman-teman ya. Anjir. Tapi ya, keren lah. Pokoknya inti kayak gitu, teman-teman ya. Siro kayak gitu. Okay lah. Walaupun ini ultimate-nya lama banget ya, sih. Lama, pak. Ultimate-nya lama, anjir. Aduh, dan di sini sebenarnya ada quest-questnya sih. Ntar gue coba cek ya, ada questnya setau gue. Anjir, apaan tuh? Excalibur kah? Anjir, keren banget, cok. Keren, Excalibur. Gue pengen dapetin Saber. No. Gue pengen dapetin Saber. Nggak sih, gue pengen dapetin Gilgamesh sih. Pengen tahu Gilgamesh ini apaan sih ayam di sini anjir. Chicken Man. Apa nih Chicken Man?
Oh iya nih yang gue bilang tadi quest ya. Ada questnya dimana kalian mesti ngebunuh mage gitu. Ntar kalian dapet sesuatu gitu lah. Ada kayak hadiahnya gitu teman-teman ya. Alright, coba semoga ngedrop ya. Semoga ngedrop gem. Ada lumayan banyak item sih di sini sih. Kalau nggak salah ada gem, ada Bible gitu. Bukan Bible sih. Ground Order atau apa gitu. Gue lupa kemarin apa pak namanya pak. Yang pasti buku lah itu buku teman-teman ya. Cuman gue lupa itu di mana dapetnya ya. Kalau nggak salah tengah-tengah sini sih. Kalau gue nggak salah ya. Ini sekarang gue lagi mau nyari gemnya susah banget karena emang lama pak nge-spawnnya pak. Kayak 5 menit 10 menit gitu baru nge-spawn satu gitu ya. Emang agak susah sih tapi ya udahlah ya. Ini sumpah ini kalau menurut gue ya teman-teman ya gamenya punya banyak potensi sih lihat ya sih. Oh resist. Oh tuh. Kalau kalian pakai gem dia kayak gitu pak. Kalau kalian pakai gem dia akan ada animasi kayak gitu terus jadi apa dia? Jadi apa dia? What is that? Oh dia berubah. Wah kok jadi Joker di Persona 5 Nani. Oh itu Kiritsugu pak. Skinnya. Oh berarti ada skin-skinnya juga. Wah hoki sih. Oh ada skin-skinnya juga keren ya. Keren ya. Jadi ini game sebenarnya mirip-mirip kayak Aute gitu. Cuman Fate Zero. Tapi animasinya bagus. Animasinya bagus kan bisa lihat aja. Lihat lah ya. Animasinya bagus lihat. What is this man? Look at this. Animasi gua nih walaupun lama ya. Tapi keren pak. Unlimited Bloodworks. Beh, lihat ya sih. Dan gua bisa Unlimited Projection pak. The Unlimited Projection. Ini kalau kena sakit nih. Coba. Bam. Udah 20 pak. OP banget. Lihat ya sih. Trash on. Gua dikebukin lagi. Aduh. Dash. Bad dance. Goodbye. Unlimited projection. Oh shit. Block. Dash. Gerak. Imagine gak bisa gerak. Unlimited projection. Shit, gue butuh projection banyak pak. Projection. Projection lagi. Projection. Serang. Oh shit, abis pak. Abis. No. Trash on. No. Aduh, mati gua. Aduh. Anjir. Blood dance. R. Projection. Oh shit man. Oh shit, gua udah gak bisa lagi. Gua gak bisa projection lagi. Oh no. Oh shit gue mati. Aduh. Ya, sumpah ini game menurut gue punya banyak banget potensial. Cuman entah kenapa lama banget di update ya. Gak di update bener dah. Dari kemarin gue nunggu gak update ini game anjir yo. Tapi yaudah lah teman-teman ya. Oke, ya kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Karena gue masih digebukin sama nih satu Giana Dea. Aduh gue masih digebukin, imagine gak sih. Skill dia enak banget nge-stun gitu co. Aja di ulti co. Di ulti kah? Projection. Press on. Makan itu. Aduh anjir. Oke, gue mati. I'm dead. Alright, I'm dead. Ya udahlah gitu teman-teman ya. Oke. Ya, ini sayang banget gue enggak bisa ngasih lihat ke kalian yang pas gue dapetin gemnya teman-teman ya. Jadi kita bisa pakai kekuatan lain sebenarnya. Gue pengen dapetin lagi, Pak. Cuman gemnya susah banget dapetnya emang. Mesti ke yang agak sepi. Abis itu baru bisa dapet tuh. Gamenya nih lah susah nih nyari-nyari game biasa sih di sini di sekitar sini ngespawn game nih cuman nggak ngespawn tapi ya udahlah. Oke, thank you teman-teman kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Kalau kalian mau coba main mungkin kalian punya banyak bobok ya karena lumayan harganya 250 gitu kan. Mungkin kalian punya banyak bobok kalian mau coba ya gue taruh di deskripsi kalian bisa langsung coba aja main teman-teman ya. Tapi ya sekali lagi gue tidak menyarankan karena game ini benar-benar belum jadi belum ada apa-apa belum ada kontennya. Kalian cuma skin-skin doang kayak gitu tadi barusan ya dan yang main juga sedikit gitu kan. Jadi ya emang kurang populer sih. Tapi it's good man. Animasinya bagus kan bisa lihat barusan ya. Dari Zero aja udah kelihatan bagus gitu. Gilgamesh gue belum coba nih. Gue pengen coba Gilgamesh tuh anjir. Nanti deh kalau misalkan dapat teman-teman ya. Gue akan coba showcase lagi Gilgamesh. Berserker tadi kita lihat ada Berserker. Ada Saber. Ada Giant Day Arcs yang tadi kita lihat. Ada Kiritsugu. Kiritsugu tapi jelek sih. Gue udah coba biasa aja itu Kiritsugu teman-teman ya. So ya. Thank you buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau nggak suka. Gua sudah berubah. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.